Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Duka tengah menyelimuti dunia hiburan tanah air. Kabar yang membuat heboh dunia artis tanah air dan di sosial media bahwa Nasar meninggal dunia. Persatuan Artis Indonesia Bersatu datang takziah ke rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir pada almarhum. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sebelum lanjut pada pembahasan alangkah mulianya jika kita luangkan waktu sejenak untuk mendoakan almarhum. Semoga almarhum meninggal dengan husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya. Amin ya robbal alamin. Keluarga tak menyangka jika Nasar akan pergi untuk selamanya secepat itu. Namun, keluarga juga sadar dan tahu bahwa setiap ada kelahiran pasti akan ada kematian. Dan di setiap pertemuan pasti akan berpisah. Entah sekarang, nanti, esok, atau lusa, kita pasti akan berpisah dengan orang yang kita cintai. Sebelum menghembuskan nafas yang terakhir kalinya, Nasar sempat terjatuh di kamar mandi rumahnya. Setelah itu langsung dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Ya, Nasar Amir, seorang pelawak kakek bercucu 10 itu telah meninggal dunia. Nasar Amir memang sudah lama mengidap diabetes. Namun pihak keluarga membantah Nasar Amir meninggal karena diabetes. Menurut Mira, selama ini ayahnya baik-baik saja. Meskipun kaki Nasar memang agak sakit karena pengaruh penyakit gula. Mira pun tak ada firasat khusus menjelang ayahnya berpulang. Namun belakangan Nasar sering lupa. Pemain serial komedi Pepesan Kosong itu telah dimakamkan di TPU Kober Kelurahan Rawabunga, Jakarta Timur. Selamat jalan ban Nasar, amin. Semoga seluruh amal ibadah diterima di sisi Allah. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.